Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Gemar Berkebun ya teman-teman. Kali ini saya pengen pamerin lah ke teman-teman sekalian pohon cabai rawit saya yang sangat subur sekali. Tuh teman, buahnya besar-besar, buahnya banyak. Terus pohonnya ini subur banget ya. Kalau saya bilang sih paling subur dari pohon-pohon yang lain di kebun belakang rumah saya ini. Cantik sekali, pohonnya besar banget. Dan ini sih kurang lebih usianya antara udah 4 bulan 5 bulanan ya teman-teman. Karena saya nanam itu sekitar pembibitan itu sekitar bulan 8 2019. Dan sekarang ini sudah bulan 2-an. Tuh, jadi usianya sekitar itulah kurang lebih. Dan dia sudah berbakti ya teman-teman. Oh iya, ini saya nggak tahu teman-teman nama varietas dari cabai rawit jenis ini ya. Pokoknya yang saya tahu cabai Jawa gitu, yang saya tahu sih cabai Jawa atau cabai rawit setan gitu ya. Kalau di Jogja sana sih nyebutnya kayak gitu. Memang cabainya pedasnya luar biasa. Dan ini saya dapat bibitnya itu dari Jogja ya teman-teman. Waktu lebaran kemarin saya mudik, terus pas belanja di warung itu kok langsung saya geram banget ngelihat cabai ini yang montok-montok besar, terus merah-merah merona. Jadi tuh rasanya pengen jadiin bibit gitu. Jadi saya ambil beberapa biji cabai yang udah tua banget dan saya bawa pulang ke Aceh ya. Jadi saya langsung bibitkan, pulang dari mudik itu langsung saya bibitkan. Tuh buahnya besar-besar ya teman-teman. Dan sekarang ini ya sudah berbakti. Di kebun ini ada sekitar 20 pohon ya teman-teman. Seru banget. Batangnya besar banget ya teman. Dan pohon ini tuh paling jarang terserang buahnya ya, paling jarang terserang busuk tangkai. Jadi agak lumayan lebih sehat dari pohon yang lain. Terus ya inilah, saya kan sambil nyambi-nyambi ya teman-teman. Jadi belum maksimal juga mengolah kebun belakang rumah. Jadi saya ya nanam sayur-sayur yang mudah dirawat aja gitu. Kayak cabai rawit ini kan perawatannya enggak susah, enggak butuh perhatian khusus. Paling kalau musim hujan kita siram aja kalau terlalu kering ya. Ya maklumlah, karena sambil nyambi-nyambi jadi kebunnya belum maksimal ini teman-teman. Tuh besar banget ya teman. Ini tinggi banget loh teman, dari saya lebih tinggi pohon cabainya nih. Buahnya gendut-gendut sekali. Nah gitu ya teman-teman ya, semoga liputan pohon cabai yang subur ini dari kebun saya bisa menginspirasi teman-teman sekalian, bisa menghibur, bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung channel Gemar Berkebun ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Oke lah teman-teman ya, sekian dulu liputan kali ini. Tuh teman, pohonnya besar banget dan saya nanamnya cuma di karung ya teman. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum.